Yo. Ini namanya open pan. Open pan, open pan. Pan jadi panci terbuka. Oh. Itu alat untuk menghitung penguapan di tempat terbuka. Jadi cara menghitung penguapan itu yaitu nah, di sini ada alat namanya steel well. Seperti mata pancing ini. Ya, nanti. Nah, ini tempatnya untuk narok hogok namanya. Jadi, ini bisa disetel, diputer. Ya, untuk naik turun ke ini disamaratakan dengan permukaan air. Jadi, kira-kira cak ini nian nah, sama. Tidak keluar mata pancingnya, tidak masuk ke dalam. Jadi dipas ke. Nah, seperti itu. Kalau dia mau lihat, lihat. Nah, kemudian setelah di kemudian kita catat. Di sini menunjukkan data dong. Jadi posisi permukaan air sekarang ini 40,49. Air ini ada 30, ini 40. 40 ini poinnya, poinnya komanya. Nah, 49. Jadi perbedaan angka tinggi permukaan air hari ini dengan kemarin. Jadi itulah penguapan. Jadi ini dicatat setiap jam 7 pagi, jam 13.30 setengah 2 siang, dan jam 17.30 setengah 6 sore. Tiga kali Pak. Kenapa pakai rentang waktu seperti itu Pak? Ketentuan. Oh, sudah ketentuan. Apakah berdasarkan panas sinar matahari atau bagaimana? Untuk di wilayah Indonesia bagian barat itu jam local time standar dari UTC dari ini apa WMO. Karena kita ada jam pokok dan jam penting itu penyebaran dan pengumpulan data seluruh dunia. Jadi seragam. Kalau misalnya di daerah timur Indonesia, dia lebih cepat. Lebih kan? Maju, lebih yo maju. Jelas. Nah, jadi sama nyetornya sama gitu. Iya, benar. Untuk di bagian barat, kita bagian barat, waktu Indonesia bagian barat jam cak itu. Ya pas sama galau pak ya. Jadi inilah paket-paketnya. Nah, ini namanya cup counter, CUP cup counter yang tinggi 50 cm dari permukaan tanah. Dari bawah sana. Iya, permukaan tanah surface. Jadi surface jadi itu samping situ 50 itu cupnya. Jadi waktu ada angin dia muter. Itu pengukurnya Pak ya? Iya. Nah, jadi ini nah satu lagi ini paket-paket penguapan itu. Ini termometer apung atau termometer air. Kapal itu. Jadi terjadinya penguapan itu apabila suhunya panas, terus ada air, ada angin. Berarti naik. Suhunya panas. Suhu panas. Ada angin. Itu nguap. Terjadi penguapan itu. Yo. Banyu ini. Panas ini banyu. Kalau banyu sekarang ini suhu banyu ini 29 derajat Celcius. Kali ini kan masih dingin, jadi panas lebih kan.
Niatnya kalau ini ada alatnya, termometer. Termometernya alat untuk mengukur suhu. Iya, untuk suhu. Tapi ini untuk benda ini. Ini jadi termometer air atau termometer air. Terapung. Apung. Apung. Termometer apa? Nah, ini nah. Nah, 30 itu air raksanya. Oh, itu air raksanya ya? Ya, air raksanya. Kalau yang di atas itu indeksnya. Oh, indeksnya yang atas. Nah, kalau sebelah sini, ini termometer minimumnya. Jadi menunjukkan termometer suhu terendah semalam. Berarti dia berkaitan dengan panas yang ada di air ini berarti, Pak, ya? Ya, memang untuk di air. Jadi termometer apung ini. Nah, Pak, jadi kalau ini, kalau semalam air ini suhunya 25,7-an. Terasa kan panas malamnya? Iya. Di banyu be lagi 25,7. Asyik, tidak terasa semalam. Ya jangan dimakan, mana? Betul. Nyalam bergerak. Lop up please. Salah goyangan. Ya lupa. Jadi sama kayak apa? Speedometer motor. Ini kalau misalnya hujan? Hujan nambah dia. Ke pucuk-pucuk. Ya, terus naik. Ini kan itunya kayak mana? Ya, ini kan adalah fungsi tadi kita setel naik ke. Nyetel lagi Pak ya? Ya nyetel lagi di pas ke dengan permukaan air yang ada di sini. Misalnya itunya lebih tinggi berarti itunya lebih tinggi. Kalau berlebihan dia luber. Ya, jadi kita tulis di situ ada kodenya TTU, tidak terukur. Kemudian kita riset lagi. Kita riset, airnya kita buang. Startnya dari angka berapa? Jadi tidak putus datanya. Jadi kalau kamu misalnya ke depannya untuk bikin apa penelitian-penelitian, data itu penting. Satu, kedua, jangan merekayasa data. Tulislah data apa adanya. Sesuai faktanya, Pak ya. Sesuai fakta. Jadi kendala apa di situ bikin keterangan Pak ya. Bikin keterangan. Misalnya ini terlalu kalau direkayasa malah bahaya ya, Pak. Benar. Ya? Terus ketahuan, Bu. Kualitas penulis juga ketahuan. Iya. Wah, ini gibul. Kan akhirnya. Nah, misalnya datanya ini apa permukaan air seperti ini. Kita nginput data, tahu-tahu besoknya airnya habis. Airnya habis. Terus data lagi. Ya semestinya di riset. Terus kita juga tidak ngeribu langsung kan. Apa habis itu semestinya diselidiki kan. Contohnya untuk tukang rumput misalnya. Tukang rumput. Ninggol ini udah habis. Sudah. Kan? Nah disitu bisa data tadi dibikin. Tapi dibikin keterangan situ. X-nya ngapa. Ya, dia di riset ulang. Jadi tahu, ini putus jeda data ini kosong ini. Karena ada pergantian alat atau apa. Kalau tidak dikasih keterangan, aneh itu jadi. Misalnya pas kita aplikasi ke dengan grafik, misalnya dari dia naik atau blok langsung turun kan? Aneh, faktornya apa ini? Sebenarnya mudah, apalagi untuk bentuk grafik mudah nih bacanya. Kalau dia aneh itu ngapa? Langsung turun. Ya.